Ini adalah perlawanan persahabatan di antara Chris menentang NSTP New South Time Press. Ini adalah pertandingan di antara regu kedua dan ketiga. Sedang berlangsung di sini adalah regu kedua yang dibarisi oleh Zubir, Abang Ali dan juga killer bersinglet itu datangkan khas daripada Maman Kertih. Kalau silap saya secara spesifiknya, iaitu Encik Azmi, orang kuat All Engage juga sebenarnya, yang masih aktif bermain sepak takraw. Ada tugasannya di Kuala Lumpur, membolehkan beliau datang join kita pada malam ni. Kebetulan baju dengan seluar pun colour lebih kurang sama, sekali pandang macam tawid pun ada. Di sebenarnya di gelanggang sebelah sini pula ialah regu ketiga, dibarisi oleh Azmi, Kong Nakib, Pida Art. Set pertama mereka terkena. Inilah Art Pida Sensasi Putrajaya. Balik pada gelanggang A, 10-9. Set pertama dimenangi oleh Set Zubir. Untuk pengetahuan, NSTP telah mula kembali memberiakan sepak takraw dengan baru-baru ini menganjurkan kejohanan tertutup mereka, dan kini mereka berazam untuk kembali aktif. Mereka terhenti seketika kerana berlakunya perubahan gelanggang, perubahan kilang ni, bukan gelanggang ni, tersasul bila nampak bola ni. Ya, tu dia Azmi. Selamatkan oleh Zubir. Sayang di situ. Keadaan di sini pula bagaimana? Tekong NST di sebelah sana, Sazalin nama dia kalau saya tak silap, ialah abang kepada bekas pemain sensasi di Selangor satu ketika dahulu, yang semasa hayat di MSSM-nya dikenali sebagai Zul, seorang apik kanan yang memegang ranking nombor 1 Selangor ketika itu. Dan Zul ini, kalau siapa yang tak kenali beliau, ialah seorang apit kiri di MPPJ. Tapi sebenarnya beliau sebelum itu adalah seorang apit kanan yang sangat bagus. Sebelum berhenti bermain apit kanan dan berubah kepada apit kiri. Dan kini kabarnya, menurut abang ini, Zul sudah kembali ke Seremban, berkhidmat di Tesco Extra di sana. Tapi tidak lagi aktif bermain sepak takraw selepas mendirikan rumah tangga. Dan kabarnya kini memiliki seorang anak. Abangnya juga bukan calon-calon pemain, pernah beraksi bersama Kicap dan juga pemain Negeri Sembilan terdahulu. Seorang apik kanan sebenarnya. Ini atas kerana mengalami masalah lutut, beliau hanya beraksi di posisi tekong.